Okey, ini dia. Masih lagi tradisional diriamahkan. Ini nak balik dulu. Mantul lagi tu. Saya nak balik. Dah anak ni seorang aja kan? Oleh ataupun berkat. Belum. Masing-masing tak nak. Dia nak jadi masjid dulu. Pakistan. Ni pengantin. So ni besar ni ha. Kita interview sikit. Apa yang menariknya dalam perkahwinan orang Melayu ni? Kenduri. Best lah, maksudnya ada pelamin. Lepas tu kita boleh tengok raja sehari kat situ. Jadi kita dapat diorang pun dapat rasa lah di mana hari kebahagiaan diorang. Macam mana dari segi susun ni, tahu tak Munis yang mana lelaki sebelah mana, perempuan sebelah mana? Lelaki. Sini perempuan. Kenapa agak-agak tu? Sebab lelaki memang dikategorikan sebagai tuan rumah ataupun tuan keluarga. Jadi kalau kita tengok pun, masa kita solat pun lelaki belah kanan kan. Jadi sebagai pemimpin keluarga, jadi selalunya sebagai asas belah kanan yang paling kuat lah. Maksudnya yang paling kita akan usaha macam tu. Jadi lelaki pun dikategorikan sebagai yang bertanggungjawab untuk tengok dia punya suasana sahabat anda ya. Meriah kan? So nampak tak kemeriahan dia tu? Nampak. Lepas tu itulah selalunya kalau kita buat datang ke rumah kenduri kan, kita buat buat tangan. Lepas tu salam keruk orang cakap. So salam kita bagi salam keruk. Ya betul. Mata bagi hadiah, bertutup mata, tangan berjalan. Jalan. Jadi salam serta duit yang seikhlas hati. Nampak meriah kan? Itu dia. Ni janda. Kan dia orang bergurau sendiri meriah kan? Memang best. Itulah kalau kita macam kalau kita buat kenduri ataupun kita bersandi dekat kampung, inilah salah satu kelebihan. Korang kena pergi belakang tempat rewang. Tak, sekarang orang tengah rewang. Wah, ada rewang. Okey, jom. Rewang tu apa? Tahu? Masak ramai-ramai bersama keluarga. Korang masuk ni. Oh, sini tak boleh eh. Baru ingat rumah kita orang. Pakai tipar belakang. Baru ingat rumah kita bang ni. Okey. Bang. Alright, itu dia pelamin. Jom kita tengok.